Halo, jumpa lagi di Hospital Foodies. Kali ini adalah episode spesial. Channel Hospital Foodies bukan hanya channel yang membahas makanan sehat, cara penyajian, atau pembuatan masakan saja. Namun, kali ini kita akan mengadakan sesi Q&A dari pertanyaan-pertanyaan netizen di kolom komentar video kami. Dan akan kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita pakar dan praktisi yang sangat concern terhadap masalah anak-anak, terutama makanan pendamping ASI atau MPASI. Oke, langsung saja kita sambut Dr. Ayu Eka Mila, spesialis anak dari Rumah Sakit Jember Klinik. Terima kasih telah hadir di Hospital Foodies untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen di kolom komentar di video MPASI. Tema pertanyaan pertama dari netizen yaitu tentang tepung ya dokter. Ini dari Sawenda, Wiwi, Deva, dan Samsia. Dokter, pakai tepung biasa atau tepung beras atau bisa juga tepung tapioka dokter? Mohon penjelasannya. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat datang di channel kami. Minta maaf, jawaban kami akan lama. Ini adalah jawaban atas banyaknya pertanyaan untuk saya. Dan terima kasih atas antusias yang sangat bagus, sangat antusias atas video kami sebelumnya. Oke, saya akan berusaha menjawab beberapa topik yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama Mbak Citra ya, itu tentang masalah tepung. Pada video awal kita menjelaskan tentang pemakaian tepung pada MPASI. Dan tepung yang terbaik untuk digunakan itu adalah tepung dengan jumlah kalori tertinggi, yaitu sesuai dengan tepung yang kita gunakan di Indonesia, yaitu tepung beras. Kita bisa menggunakan berbagai macam tepung, misalkan seperti tepung terigu juga boleh, bahkan tepung tapioka juga boleh, tapi itu sebagai selingan saja. Namun yang utama kita bisa menggunakan tepung, tapi tolong diingat bahwa penggunaan tepung itu hanya untuk adaptasi awal. Selanjutnya kita bisa menggunakan dengan nasi keluarga, nasi yang sudah kita masak ke dalam rice cooker, kemudian kita masak kembali dengan bahan-bahan yang lain. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan saja ya. Ini pertanyaan yang pertama dari Luki Febru Ayu, dokter. Kenapa anak saya nggak suka menu bintang 4 ya dokter? Contohnya salmon, edamame, pokcai, dan beras putih. Pertanyaan kedua dari Wiwin Zahra. Untuk anak yang mau mulai MPASI, dimulai menu tunggal apa 4 bintang dulu dokter? Oke. Terima kasih Mbak Citra. Jawaban untuk Ibu Luki. Halo Ibu Luki. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa anak saya nggak suka makan 4 bintang? 4 bintang itu hanya istilah untuk komplit atau tidaknya makanan itu. Tapi untuk pengenalan awal itu kita boleh memodifikasi makanan itu. Kita mau coba protein dengan karbo dulu, kita mau coba protein dengan serat dulu, tidak masalah. Cuman kita harus bisa menghitung anak ini kebutuhannya seberapa. Jadi anak mau tidak mau tetap kita ikuti, tetap kita mencoba, tapi tetap kebutuhan anak tetap harus kita perhitungkan. Coba, mencoba, itu yang harus kita lakukan. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Wiwin, pertanyaan yang sangat bagus. Dimulai dari makanan tunggal atau 4 bintang? Intinya adalah ketika anak memasuki usia MPASI, tepatnya usia 6 bulan, kebutuhan anak itu sudah sangat-sangat komplit dan sudah tinggi. Jadi kalau kita memenuhi satu atau tunggal tidak memenuhi, contohnya kita bikin puré buah. Puré buah kebutuhan kalorinya masih kecil, tidak memenuhi. Kemudian kita bikin nasi saja, ada tepung saja, tepung bubur saja, juga tidak memenuhi. Nah, artinya sejak MPASI awal kita sudah harus 4 bintang. Harus artinya sesuai dengan kebutuhannya, tapi juga harus menyesuaikan kemauan anaknya. Jadi tetap kita harus mencoba, harus variatif, harus clever. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dokter. Pertanyaan selanjutnya ini intinya sama ya dokter, cuman penanyanya
ada tiga, yaitu dari Ridwan, dari Citra, dan dari Rifyagina. Pertanyaannya adalah mengenai teri yang digunakan itu teri asin atau teri basah, dokter, untuk MTASI. Kemudian tulang terinya gimana, dokter, bisa ikut di blender atau harus dipisahkan terlebih dahulu? Teri apa yang digunakan? Intinya satu, gunakan bahan yang paling banyak materi kalorinya. Jika kita menggunakan teri basah atau teri kering, maka kemungkinan karena sudah pengeringan, jumlah proteinnya sudah berkurang, jumlah kalorinya sudah berkurang. Jadi teri basah lebih bagus. Pertanyaannya itu adalah dia teri asin atau teri tawar? Tergantung, jika anak kita sudah mau kita perkenalkan dengan rasa asin dan dia memang mau makan dengan rasa asin, monggo silahkan. Saya bukan tidak memperbolehkan rasa asin manis, sudah kita perkenalkan dalam kandungan. Nah, sejak MPASI awal kita boleh mengenalkan dengan rasa apabila dibutuhkan, tapi tidak berlebihan. Jadi kita gunakan teri tawar ataupun teri asin, diperbolehkan sesuai kebutuhan. Pertanyaan ketiga ini ya, dokter, itu mengenai minyak apa yang digunakan, dokter? Penanyanya ada tiga ya, dari Samsia, Yanita, dan Nur Fajar. Oke, minyak, tentang minyak yang kami gunakan untuk praktek kami adalah minyak Evo tanpa pemanasan. Jadi makanan sudah jadi, kemudian baru kita gunakan minyak zaitun. Nah, guna dari minyak, kenapa kami menggunakan minyak zaitun? Karena fungsinya sangat banyak. Minyak zaitun itu kandungannya yang pertama sangat membantu untuk pertumbuhan anak, kemudian yang kedua itu untuk perkembangan otak, kemudian kandungan omega 3, omega 6 nya juga cukup dan hampir setara dengan kandungan di dalam ASI, hampir setara tapi tidak menyamai. Jadi minyak yang bisa digunakan itu adalah ada minyak zaitun atau EVO yang kita sebutkan. Pertanyaan keempat, dokter, ini lebih mengarah ke pertanyaan mengenai lauknya, dokter. Jadi ayam atau daging yang digunakan itu, kalau ayam itu sebaiknya ayam kampung atau bukan, dan lama pemasakannya, dokter. Ya, pertanyaan itu dari Fianti, dari Jerry, Titi, Tian, dan Elma. Daging yang digunakan, sekarang daging ayam dulu, mau itu daging ayam kampung atau apapun, menurut saya sama. Kandungan kalori mereka secara jumlah kalorinya sama. Kalau untuk murni atau tidaknya, kita tergantung kepercayaan kita ya. Kemudian kalau cara memasaknya, kalau cara memasak yang terbaik memang adalah yang paling cepat dan paling tidak menggunakan berbagai macam bahan yang seperti digoreng begitu. Jadi cukup kita kukus atau kita rebus, itu cukup. Tapi kalau memang dibutuhkan rasa, kita harus menggoreng. Anak kita memang suka yang fried atau digoreng, tidak menutup kemungkinan untuk kita lakukan pemrosesan yang lebih lengkap. Dan untuk dagingnya dimasak atau dulu, ketika kita mau membuat, maka tergantung prosesnya juga. Kalau kita sudah menyediakan daging itu, sudah kita, misalnya sudah kita chopper atau sudah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam freezer, maka cukup kita keluarkan dari freezer, kemudian kita dinginkan dulu sampai dengan dia lumer, kemudian kita masak bersama dengan beras yang sudah kita siapkan. Tapi kalau jenisnya adalah nasi matang, sebaiknya memang sudah kita masak terlebih dahulu daging atau ayam tersebut. Karena apa? Proses pemasakan daging atau ayam membutuhkan waktu. Kalau kita menggunakan nasi yang sudah matang dan kita cuma membutuhkan waktu sebentar, antara 5-10 menit, saya khawatir daging atau ayam tersebut belum matang. Jadi tergantung ketersediaan bahan kita dari yang sudah kita siapkan dari mana. Ya, kita masuk ke pertanyaan terakhir, dokter. Pertanyaan adalah, dokter minta sarannya dong, prebiotik apa yang bisa kita berikan ke anak untuk permasalahan pencernaan? Pertanyaan itu dari Muhammad Yunus. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Muhammad Yunus atau Mas Muhammad Yunus ya, salah satu penanya pria. Terima kasih, top pertanyaannya.
prebiotik ataupun probiotik yang bisa kita gunakan, yang terpenting adalah pre dan probiotik itu sesuai dengan jenis bakteri pada anak-anak. Terpenting adalah itu. Nah, yang jadi persoalan adalah jenis bakteri apa yang sesuai untuk anak-anak. Nah, disitulah tempat bapak atau ibu diskusi dengan kami, dengan profesional yang memang ditunjuk untuk bisa menjelaskan tentang hal ini. Untuk jenis probiotiknya ada di apotek, semua ada. Cuman sesuai dengan umurnya. Misalkan seperti contohnya, anak bayi memiliki jenis bakteri tersendiri, maka probiotiknya khusus untuk anak di atas umur 1 tahun juga begitu. Mau itu bermasalah ataupun tidak bermasalah, pre-probiotik sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter sudah berbagi ilmu dan share pengalaman ya di channel Hospital Foodies kami. Jika ingin menambah pengetahuan Anda perihal makanan sehat terutama MPASI, tonton terus video-video di channel Hospital Foodies. Like dan tulis pertanyaan di kolom komentar. Subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Hospital Foodies. Share juga di sosial media kamu agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.